Tapi di zamannya Sultan Amangkurat II ini juga banyak pemberontakan, khususnya terjadi dari adiknya sendiri. Yeah. Nah, adiknya sendiri ini yang bernama Pangeran Beger. Pemberontakan terjadi pada tahun 1677. Ini kok pemberontakan masih yang tenang? Betul masih, karena Pangeran Beger ini ragu. Ini Sultan Amangkurat II ini kakak saya atau hanya orang VOC yang menyamar. Nah, gitu. Yang menyamar sebagai kakak saya. Kemudian terjadi perang Mataram dan Kartosuro. Nah, itu terjadi peperangan dan akhirnya Pangeran Beger kalah. Menyerah. Menyerah. Dan disitulah berakhirnya Mataram. Mataram. Sugendalu, ya. Sugendalu. Sehat nih. Nggih, insyaallah. Niki padharusaken titanipun Sultan Amangkurat Setunggal ingkang menuntun pecah nika ya napa? Oh, nggih. Yang pecah ingkang Tegal Rejo, Tegal Arum nggih. Nggih, nggih. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore kepada seluruh pemirsa YouTube di mana pun Anda berada dan semuanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Nggih, matur nuwun ya. Gini Mas. Setelah meninggalnya Sultan atau susunan Amangkurat pertama, okay, yang meninggal melarikan diri atau waktu mati di perjalanan, yeah, dalam rangka mau meminta pertolongan kepada Kusi. Kusi, yang meninggal di situ dan dikuburkan di Tegal Arum di dekat gurunya. Dan tahta Mataram akhirnya diteruskan kepada putranya Raden Mas Rahmat atau yang bergelar Sultan Amangkurat II. Nah, ini Sultan yang pertama tanpa istana. Nah, karena waktu itu Istana Klaret atau Istana Mataram sedang diduduki oleh musuh, yaitu dari Trunojoyo. Dugi Madura ini. Dari Madura. Selanjutnya tadinya ini si Raden Rahmat ini atau Pangeran Rahmat ini tidak mau bekerja sama dengan VOC. Berhubung membutuhkan biaya besar dan pasukan besar. Okay. Akhirnya ya diterima tawarannya VOC ini dengan terpaksa ya. Terpaksa. Sebetulnya walaupun bertentangan dengan dalam hatinya bertentangan. Okay. Karena demi untuk merebut kekuasaannya dari Trunojoyo tadi, jadi diterima tawaran untuk bekerja sama dengan VOC. Jadi setelah pada tahun 1677, beliau menjadi sultan, tapi tanpa istana, tanpa pasukan, juga tanpa pengikut waktu itu. Tetap tidak ada prajurit ya? Tidak ada prajurit. Kemudian pada tahun 1680 baru punya pengikut. Nah, pengikut
akhirnya pengikutnya justru membersihkan hutan Wonokerto. Nah, hutan Wonokerto dibersihkan, kemudian didirikan sebuah kerajaan. Nah, kerajaan atau kesultanan yang sekarang kita kenal dengan nama Kesultanan Karatasura Adiningrat. Akhirnya beliau menduduki tahta di Kartosuro dengan julukan atau dengan sebutan Sultan Amral atau Amral Sultan Admiral. Admiral. Nah, orang Jawa, tidak hanya orang Jawa tidak bisa menyebut Admiral, hanya menyebut Sultan Amral. Amral. Karena beliau ini seorang sultan yang pertama kali memakai busana atau pakaian dinas dari militer angkatan laut Belanda. Nah, seperti kalau sekarang pangkat seperti pangkatnya yang laksamana. Jenderal. Itu pertama kali seorang sultan yang memakai pakaian dinas militer. Tapi di zamannya Sultan Amangkurat II ini juga banyak pemberontakan, khususnya terjadi dari adiknya sendiri. Nah, adiknya sendiri ini yang bernama Pangeran Buger. Pemberontakan terjadi pada tahun 1677. Ini kok pemberontakan masih ngoten? Betul, masih. Karena Pangeran Buger ini ragu. Ini Sultan Amangkurat II ini kakak saya atau hanya orang VOC yang menyamar. Nah, gitu. Yang menyamar sebagai kakak saya. Kemudian terjadi perang Mataram dan Kartosuro. Nah, itu terjadi peperangan dan akhirnya Pangeran Buger kalah. Menyerah. Menyerah. Dan disitulah berakhirnya Mataram. Berakhir. Dan Kartosuro kerajaan baru juga sebagai penerus Mataram jadi kan kelanjutan kerajaan dari Mataram gitu. Atau Mataram pun mboten enten memang. Mboten enten. Namanya tinggal Kartosuro Adiningrat. Mataram tinggal nama. Atau Mataram niku mboten enten men ten Amangkurat II nggih. Ten Amangkurat II. Pun mboten enten malian Mataram. Nama Mataram sudah hilang. Dan diganti dengan Kartosuro. Kartosuro Adiningrat. Kartosuro Adiningrat. Dan kemudian setelah dikira sudah cukup, seperti pasukan sudah memadai, mungkin walaupun biaya tadi dibantu oleh VOC, akhirnya merebut kembali ke Trunojoyo tadi, dan Trunojoyo tewas juga dibunuh oleh Raden Rahmat sendiri. Nah, Rahmat sendiri yang membunuh, dan pemberontakan tidak sampai situ mas, terus terjadi. Nah, istrinya banyak ini mas. Sultan Amangkurat II ini banyak istrinya, tapi yang punya anak cuma satu. Istri apa selir? Istri-istrinya itu satu anu banyak, tapi yang punya anak, punya keturunan cuma satu. Konon ini juga ada cerita bahwa istri-istri dari Amangkurat II ini semuanya diguna-guna. Jadi semuanya mandul. Oleh istri yang satu ini. Saya buatkan kata keturunan. Keturunan itu. Jadi yang punya keturunan cuma satu, yaitu ibunya Raden Mas Sutikno. Nah, Raden Mas Sutikno ini nantinya yang menggantikan Amangkurat II jadi Amangkurat III. Raden Mas Sutikno nanti berikutnya ada. Hanya dia punya gelar Raden Kencet namanya, Pangeran Kencet, karena dia jalannya ada cacat, cacat dan ada di tumitnya, ada cacat.
Tentu saja zaman jalan itu kencit. Kencit. Nah, dan pada tahun 1000 sampai tahun 1680 terjadi pemberontakan tadi, yaitu yang dilakukan oleh mulai dari Pangeran Buger sampai tahun 1681. Namun setengah tahun. Setengah tahun. Dan Pangeran Buger sendiri menyerah. Nah, akhirnya Pangeran Buger diasingkan di Kajuran. Tapi beliau tetap sabar, Mas. Pangeran Buger ini, Mas. Nah, Pangeran Buger ini sebenarnya juga adik kandung juga dengan Raden Ahmad ini. Ya, maklumi juga. Okay. Walaupun toh nanti akhirnya dengan kesabaran beliau, beliau menjadi Sultan Paku, jadi Sultan juga Paku Buwono pertama ini. Dan sampai tahun berikutnya, bahkan sampai tahun 1685, Amangkurat II ini melindungi Buron dari Pasuruan. Ya, dan disembunyikan di Kepatian. Nah, demikian Kepatian, yaitu nama patihnya yaitu Nerangkusumo, Patih Nerangkusumo. Dan yaitu yang di pelarian dari Pasuruan itu Buronnya VOC. Yang Buronnya VOC itu namanya Untung Suropati, Bupati Pasuruan. Duh, atas waktu ini VOC ini pun menguasai Jawa. Pun menguasai Jawa, seluruh Jawa, sampai Surabaya. Bukan cuma di daerah Batavia, tapi sudah mulai ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Terus pengaruhi kerajaan Kartosuro kali VOC malah agengan VOC ini? VOC, VOC sudah menyebar, sudah menyebar VOC. Kayak dari Kalang Sultan Agung yang lalu. Nah, itu Kalang Sultan Agung. Kemudian Untung Suropati ini disembunyikan oleh Patih Narangkusumo dan diberi tempat untuk menghimpun kekuatan. Dan direstui oleh Amangkurat II. Direstui. Dan akhirnya dengar kabar sampai ke VOC. VOC. Bahwa ada pelarian ke daerah Kartosuro, yaitu Untung Suropati. Dan si Amangkurat II mengilang. Boten ngakoni. Dan berpura-pura memungsuhi Untung Suropati. Akhirnya pura-pura memungsuhi Suropati. Hanya pura-pura. Nah, pura-pura. Akhirnya ya karena pura-pura tadi ya gagal. Karena hanya pura-pura, akhirnya gagal. Justru VOC ini diarahkan ke tempatnya Untung Suropati dan agar supaya dibantai, Mas. Maksudnya supaya pasukan VOC ini dihajar sama pasukannya Untung Suropati. Nah, gitu. Oh, terus tempat niku Untung Suropati pun enggak ada pasukan gitu. Enggak ada pasukan. Oh, oke. Yang nantinya untuk merebut kembali Pasuruan. Gitu. Oh, terus waktu niku Pasuruan pun dikuasai VOC. VOC menguasai. Nah, itu kan itu sebetulnya minta pertolongan kepada Amangkurat II. Okay. Nah, gitu. Dan akhirnya lambat laun akhirnya ketahuan, Mas, bahwa Amangkurat II ini juga berkhianat juga dengan VOC. Akhirnya ketemu dokumen-dokumen yang disimpan di Kesultanan Cirebon. Nah, ketemu bahwa Amangkurat II ini akan menggempur dengan bersekutu dengan kerajaan-kerajaan lain untuk menyerbu VOC. Nah, tapi waktu singkat waktu VOC mau menggempur Untung Suropati, bau pasukannya telas tuh ya, pasukan melarikan diri semua. VOC banyak yang karena banyak yang ditumpas. Kalian yang cerita Untung Suropati sisa-sisanya kabur. Sehingga kabur ke Batavia. Tata sekali prajurit itu Suropati pun di. Wes dilibas. Dilibas. Pun disikat dan tikus. Disikat dengan itu. Nah, akhirnya berhubung ketahuan Amangkurat II ini mau berkhianat, akhirnya
mengirim utusan utusan VOC ke Kartasura untuk menagih hutang. Hutang untuk membiayai perang melawan Trunojoyo kemarin. Itu menghabiskan biaya 2,5 juta golden. Nah, gitu. Tapi Kartasura dari kerajaan Kartasura sendiri kan dana nipis. Gitu. Belum punya dana banyak. Jadi terpaksa mengangsur 3 kali. Angsuran pertama pada tahun 1694 dan angsuran yang kedua 1696 dan yang terakhir 1698 atau sampai 1699. Mboten waktu VOC pun mlebeten Nusantara iki lho, Bang. Maksudnya yeah. Waktu jamane Sultan Agung. Jaman Sultan Agung. Niku kok saged mlebet mboten digempur kali kerajaan-kerajaan ten lho. Itu sudah mulai kan zamannya Amangkurat 1. Oh, nggih. Okay. Nah, zaman Amangkurat 1 berhubung kurang. Amangkurat 2 tadi pembayarannya kurang, akhirnya menggadekan daerah-daerah di pesisir utara digadekan kepada VOC mulai dari Demak sampai Surabaya. Nah, jadi kekuasaannya Amangkurat 1 waktu itu digadekan. Nah, digadekan karena itu biaya, butuh biaya besar waktu itu. Dan akhirnya dengan pasukan-pasukannya Untung Suropati pun akhirnya kembali ke Pasuruan untuk menyerbu kembali VOC. Dan akhirnya Untung Suropati akhirnya terbunuh. Kali VOC. VOC terbunuh. Tapi anak-anaknya Untung Suropati bergabung dengan Amangkurat II. Bergabung ya. Untuk menggempur VOC. VOC lagi. Nah, itu. Dan pertempuran berikutnya Amangkurat II gugur pada tahun 1703. Amangkurat II. Amangkurat II mangkat atau wafat. Ini kota daerah pun dia. Ini di daerah Pasuruan sini mas. Tapi Amangkurat II itu pecahnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur pecahnya. Nah, ini karena disuruh dengan VOC ini untuk menggempur daerah Pasuruan yang dipegang sama orang-orangnya Untung Suropati tadi. Kayaknya hanya pura-pura padahal ya, pura-pura. Tapi akhirnya kalah juga. Ya, kalah juga. Dan tahun 1703 itu Amangkurat II akhirnya wafat. Meninggal juga. Nah, meninggal. Dan punya keturunan satu. Nah, punya keturunan satu yaitu Amangkurat III atau yang nama aslinya Raden Mas Sutekno atau Raden Mas, dan beliau juga punya nama juga Pangeran Gencet. Pangeran Gencet artinya tumitnya cacat. Kalau berjalan kan agak pincang. Dan sementara hanya itu dulu. Dan nanti kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Dan bila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.